Alright guys, welcome back to my channel guys ya, GGC Family. Nah di sini kita lanjut main Mobile Legend Adventure dan kita mau ngepush Dark Tower ya. Mudah-mudahan 10 lantai kita push tanpa ada masalah guys ya. Oke, kita langsung aja, let's go, gacor kan. Padahal masih hidup ternyata. Ini tamus ini kurang tanki guys ya. Makanya saya sarankan daripada kalian beli tamus, lebih bagus kalian ngebuild itu Argus 2 guys ya. Lebih worth it guys. Aduh, Selena Gomez-nya kena can guys ya. Oke, kita coba tukar tim dulu. Langsung aja. Oke, nice ya, isi PC banget buat Agnus Alice. Oke, kacam ya dua hero itu. Oke, menang ya. Si Martis nggak sempet swap HP ya guys. Ya swap, sudah swap sekali sih. Waktu swap keduanya tuh dia butuh waktu 8 detik. Tapi karena kelamaan ya mati duluan ya. Oke. Apalagi sama ini nih guys, sama si Amiya nih. Wah, masih tamu sini cepet banget matinya guys. Oke, menang. Oke, kita lanjut lagi. Ulti pertamanya si Aparsa ini lumayan sakit loh guys. Pokoknya sekarang udah jam Aklis ulti musuhnya mati ya guys. Aku si chance menang meningkat guys. Oke, aman. Lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi lantainya berikutnya. Itu masih lama kata. Apa? Masih lama kata. Nah, bentar lagi apa? Oh, Rafael, nggak boleh pakai HP ya? Nggak boleh pakai HP kau. Kalau suruh kau tidur, dengan suara. Nanti
itu loh Pak, ya Pak. Pak, ini aku main kata itu kayak mak ini. Kamu kau merengek-rengek kena rekam nih. Ini ini direkam nih. Kau merengek-rengek didengar semua orang nih. Sudah tidur. Kau dikasih satu tidur, tidur, tidur. Ya, 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 merengeklah kau, merengeklah kau. Kau tuh sudah dikasih tidur ya, dari tadi. Nggak mau dengar ya, dihukum. Ya, merengeklah terus, biar orang yang nonton video ini nanti dengar kan. Oke. Okay. Forgive me. As expected. No one shall buy yet. Bid farewell. Let the left pure face my fury. Mantap. Satu lantai lagi. Oke, selesai guys ya. Dan di sini kita selesai. Hmm.
untuk hari ini guys ya. Besok-besok kita masih bisa ngapus lagi, masih ada musuhnya nih. Sampai lantai berapa saya kurang tahu ya. Apakah hologram nggak ada ya guys. Nggak ada lantai sini ya. Untuk saya digeser ya, saya didak. Oke, nggak apa-apa, karena saya bisa aja kalah guys, didak kena ya. Saya lama nggak gacha ya guys ya, resource saya banyak ini resource nya nah ini juga ini fragment nya banyak nih. Nah kemarin Marcel kebuka guys ya, kepencet. Tapi memang nggak banyak sih jumlah fragment nya, yang banyak tuh yang random nih. Oke, itu dulu guys ya untuk video kita kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, tekan tombol like-nya. Jangan lupa di-share dan di-subscribe dan komen. Terima kasih sudah menonton. See you next video kali. Oh ya, sebelum itu bagi kalian yang nanya ya, kenapa nggak dapat reward kalau kalian ada ikut di Guild Elite Battle ya. Kalian kenapa nggak dapat reward? Ya, kalian harus misalnya Guild Elite Battle itu kan ada versus 3 guild ya. Versus 3 guild, kalian harus tiga-tiganya berpartisipasi guys ya, jangan ada yang kalian miss ya. Miss satu perang, kalian nggak bakal dapat reward-nya guys ya. Bordernya lumayan bagus loh ya, bordernya lumayan bagus, bling-bling ya, gratis guys ya. Kalau kalian punya guild kuat ya, gratis guys, bisa menang ya, gratis ya. Oke, rewardnya juga lumayan guys ya. Ini nggak bisa kita lihat ya, rewardnya lumayan guys. Ini yang sendiri sama sendiri ini ya, beda startnya nggak ada guys ya, sama-sama untuk aku guys, untuk satu dan untuk satu. Strateginya Mercury lebih mantap ya, untuk aja kalah ya. Oke, itu aja ya, see you, bye bye.